Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal ghayat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan, ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunt wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan sempat hadir di masjid yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai menerima seluruh ibadah amal soleh kita, mengampuni segala dosa kita, dan senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua hingga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bertawakal, hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan hamba-hamba Allah yang bersabar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sekalian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang dengan izin Allah kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau insyaallah. Amin. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, indahnya seorang mukmin dalam menjalani kehidupan ini dengan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, terutama ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, mendapatkan rezeki. Dan subhanallah, kalau kita berbicara nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak, bahkan Allah tegaskan dalam surah Ibrahim ayat 34,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung berapa banyak nikmat Allah itu, la tuhsuha, maka tidak akan bisa terhitung betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka tentu kita dituntut menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, yang insya Allah dengan kita bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah, tambah nikmatnya, tambah berkahnya. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jikalau kita kufur, kufur nikmat atas rezeki nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Inilah gambaran bagaimana bagi orang yang bersyukur, dan insya Allah termasuk kita semua, Allah akan terus tambah nikmatnya, tambah berkahnya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka tunggulah azab, siksa Allah di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita ingin memahami makna syukur ini lebih jelas lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka niscaya Allah akan mengingat kita, Allah akan menolong kita selaku hamba-hambanya, selama kita selaku hamba-hamba Allah selalu ingat kepada Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Dari ayat ini ditegaskan bahwa makna syukur itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Dalam satu riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, idza zakartani faqad syakartani, wa idza nasitani faqad kafartani. Hei Musa, jika kamu ingat kepadaku, maka sesungguhnya kamu sudah bersyukur kepadaku. Dan jika kamu lupa kepadaku, maka sesungguhnya kamu telah kufur kepadaku. Riwayat ini tentu menegaskan bahwasannya orang yang bersyukur adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, dan orang yang kufur adalah orang yang lalai, yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu ada empat hal pembagian tentang makna syukur ini. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, yaitu kita bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah dengan hati kita, yaitu yakin dan percaya bahwasannya nikmat, rezeki, kesuksesan yang kita raih, yang kita dapatkan ini adalah hakikatnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul memang karena usaha ikhtiar kita, tetapi itu semua atas kehendak dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah yakin dan tentu bersyukur dengan hatinya ini, insya Allah ketika dia mendapatkan jabatan,
Ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia tidak lupa kepada Allah. Dia tidak lupa dengan janji-janji manisnya. Dia betul-betul akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai pejabat dan sebagainya. Tentu mengharap selalu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia dapatkan ini semua atas kehendak dan ridha Allah. Karena kalau tidak ada ridha Allah, belum tentu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dan cita-citakan terwujud. Olehnya itu, mantapkan syukur kita kepada Allah dengan hati, yakin dan percaya bahwa nikmat semua ini adalah kehendak ridha Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan atau kesuksesan. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan, kesuksesan yang kita raih ini adalah atas nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak ada kesombongan dalam diri kita, tidak ada kecongkakan dalam diri kita, dan insya Allah akan senantiasa selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil lisan. Kita bersyukur, ingat kepada Allah dengan lidah, lisan kita selalu menyebut asma-asma Allah, selalu membaca Al-Quranul Karim. Dan inilah yang harus senantiasa banyak dalam lidah, lisan kita keluar, selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tentunya dengan selalu kita berzikir, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan senantiasa menolong kita, Allah akan senantiasa melindungi, menyelamatkan kita. Fadhkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Ingat kita kepada Allah dengan selalu berzikir, basah lisan lidah kita selalu berzikir mengingat Allah, mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan bahkan kita berharap mudah-mudahan insyaallah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, insyaallah dijamin ahli surga. Tentu tidaklah mudah lidah, lisan kita ini mengucapkan la ilaha illallah kalau lidah, lisan kita tidak selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kedua, mari bersyukur dengan lidah, lisan kita selalu mengingat Allah, mengingat akan kebesaran Allah, menyebutkan asma-asma Allah insyaAllah. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil amali, yaitu kita bersyukur, ingat kepada Allah, dibuktikan dengan amal perbuatan, tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melaksanakan fardu-fardu Allah, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mari kita laksanakan. Dalam suatu riwayat, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa ibadah
Ibadah ta sangat luar biasa. Ibadah kita hampir tiap hari, tiap malam berdiri tegak. Sholat tahajud di malam hari sampai kakimu bengkak-bengkak. Padahal engkau sudah dijamin ahli surga. Engkau sudah dijamin dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan? Apala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Intinya saya melakukan ini karena ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita pun rajin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, terutama melaksanakan perintah Allah yang wajib hukumnya, juga ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Itulah bukti orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh secara ritual hablu minallah. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, adalah asyukru bil ma. Syukur ingat kita kepada Allah dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyisihkan sebagian, minimal 2,5% itulah zakat namanya, atau dengan sukarela kita berinfak, bersedekah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak kikir, tidak pelit, tetapi dia menjadi orang yang dermawan dan ikhlas mengharap ridho Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, apalagi mendapatkan dukungan, tetapi betul-betul lillahi ta'ala, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa hamba-hamba Allah, dan mudah-mudahan termasuk kita mampu menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tentunya Allah akan tambah keberkahan dan nikmatnya, dan insyaallah jaminan kita hidup yang penuh dengan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Orang yang bersyukur intinya adalah orang yang soleh. Semakin soleh, semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungannya dengan Allah, soleh secara ritual dan soleh secara sosial, hablu minannas, berbuat baik kepada sesama manusia insyaallah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, tentunya indahnya seorang muslim, indahnya seorang mukmin adalah orang-orang yang bersabar. Terutama ketika kita diuji dengan musibah. Walaupun tentu makna sabar ini sangat luar biasa. Ada tiga hal yang tentunya perlu kita bersabar. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillahi azza wa jal. Mari kita bersabar dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita maknai dan kita ketahui bahwasannya untuk taat kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang saleh ini tidaklah mudah, banyak godaannya. Ketika kita mendengar panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, apakah kita mau meninggalkan semua aktivitas dan mari kita semua menundukkan hati diri kita semua untuk tunduk patuh taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah ibadah sholat. Tentu ini godaannya luar biasa. Di sini perlu adanya kesabaran, sabar dalam rangka taat ibadah kepada Allah. Kita harus kuat iman kita dari seluruh godaan hawa nafsu. Insya Allah kita terus istiqomah.
taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah as-sabru fijtinabi ma'asillah, yaitu sabar dalam rangka menjauhi, menghindari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini luar biasa godaannya. Begitu mudahnya seseorang meninggalkan sholat, begitu mudahnya orang melaksanakan perbuatan maksiat, karena memang godaannya hawa nafsu sangat luar biasa. Dan di sini dibutuhkan kesabaran, kekuatan iman kita untuk mampu menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Jadi sungguh kita memang disuruh oleh Allah, bahkan meminta tolong kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah melalui kesabaran dan as-salah, ibadah, doa, dan melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah salat. Marilah kita bersabar, harus kuat iman kita untuk menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian selanjutnya adalah as-sabru ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan, yang tentu seorang mukmin yakin dan percaya iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia hanya berencana. Manusia hanya tentunya memiliki keinginan dan harapan. Tetapi sebaliknya, yang tentu sebaik-baik punya rencana hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dan itulah kembali hal yang menakjubkan dari diri seorang mukmin adalah in asabathu sara'un syakara, syakara kana khairan lah. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan, dan bukti keimanannya yang tentu luar biasa dan mukmin yang sejati jika ditimpa atau jika mendapatkan nikmat, rezeki, anugerah dari Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebaikan baginya. Begitu pula sebaliknya, wa in asabathu darra'un sabara wa kana khairan lah. Dan sebaliknya ketika dia ditimpa musibah, penderitaan dan sebagainya, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah dan dia kuat, yakin semua ada hikmah yang terbaik dan itu kebaikan baginya yang luar biasa. Berbahagialah kita yang menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa sabar insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal-ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya dan mampu bersabar ketika khususnya menghadapi musibah, penderitaan dan ujian, dan juga bersabar dalam rangka taat kepada Allah dan bersabar mampu menjauhi perbuatan maksiat dan dosa insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'al lana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min adhabika nastajib. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin was sabirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka atawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim wa aqimissalah.